Yo, halo guys, balik lagi bersama gue Faka di Minecraft lagi. Dan di video gue kali ini, gue bakal nge-showcase texture pack lagi cuy. Dan ya, sorry banget buat kemarin-kemarin tuh gue nggak upload yang tadinya tuh gue harusnya upload. Jadi nggak upload gara-gara satu hal ini cuy. Jadi pas gue ngedit itu, ya, ini pure kesalahan gue. Gue ngedenger tuh suaranya tuh delay anjay. Suara-suara gue sama suara screen HP gue tuh nggak sinkron gitu. Jadi beda 5 detik gitu. Jadi ya Allah, ini kenapa kayak gini terus? Setelah gue teliti dan ya ternyata gue lupa matiin asisten ya, Google Assistant gue. Jadi kalau di HP gue tuh kalau Google Assistant nggak dimatiin, jadi nanti pas nge-record tuh suaranya bakalan nge-delay gitu cuy. Jadi ya aneh banget gitu. Jadi ya gue gagal upload, jadi ya di sini gue baru bisa upload lagi karena ya kesibukan gue di RL sekarang gitu. Jadi ya sorry banget buat ya gue jarang buat upload gitu. Dan buat kalian yang tekstur atau belum gue review atau pun pengen gue review, langsung aja kirim ke email gue ya yang ada di deskripsi. Dan ya mungkin kalian yang udah ngirim tapi belum gue review itu ya kalau nggak kebaca atau nggak tekstur tuh ngebug gitu cuy. Jadi yang nggak gue review gitu, jadi sorry banget. Dan oke, di sini langsung aja kita bakalan nge-review dua texture pack yang menurut gue tuh lumayan keren. Jadi ya sebelum mulai, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga like ya supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik seputar Minecraft cuy. Dan let's go. Oke cuy, di texture pack yang pertama ini namanya Apeng ya. Dan di sini ada deskripsinya, resource pack by Fauzi Mafakir. Oke, ini pembuatnya ya. Jadi di sini ada tulisan warning 1. Dan ya ini gua enggak tahu kenapa, tapi ya tahu gua sih ini enggak berpengaruh sama sekali. Ya ini masih bisa dipakai gitu cuy walaupun ada tanda ini ya. Dan di sini yang kurang menurut gue itu adalah ininya nih. Ini untuk teksnya tuh jadi jangan dijadiin warna abu-abu, jadi kita susah baca, udah fontnya kurang kebaca sama warnanya abu-abu. Dan saran gue ini tuh untuk apa tuh namanya, fontnya diubah cuy, untuk fontnya jangan kayak gini, ini susah banget dibaca. Dan di sini untuk dari tampilan lobbynya tuh udah lumayan keren ya, ini untuk tulisan Minecraftnya keren, ini batuan dasarnya keren, tapi di sini minusnya cuma fontnya aja cuy. Jadi tolong banget buat kreator diganti ya untuk fontnya. Dan oke, kita bakal langsung aja review ke dalam map review texture packnya cuy, let's go. Oke cuy, di sini gue udah masuk ke dalam world review teksturnya. Dan ya langsung aja kita bakal nge-review untuk dari texture pack yang pertama kali ini cuy. Dan ya di sini untuk dari tampilan awal ini, untuk dari pewarnaannya ini lumayan keren ya. Untuk dari itu apaan cok? Oh itu kayaknya Phantom dah. Ini untuk dari pewarnaannya menurut gue keren banget, cocok banget buat main survival ya. Ini judge info ini menurut gue cuy, jadi buat kalian tuh pasti berbeda-beda ya. Dan oke, di sini untuk dari tampilannya kayak gini, di sini ada airnya ya yang nggak terlalu bening ya, biasa aja untuk airnya tuh. Tapi ini lumayan keren kalau kita masuk tuh gelap sih. Nah itu kan. Oke, untuk airnya kayak gitu ya kurang lebihnya. Dan oke, kita bakal lanjut review. Di sini ada ya, ini ada gerbang di Jepang cuy. Nah ini dia, ini yang gue suka nih. Jadi tuh di pinggir-pinggir tuh ya ada gradiennya gitu. Jadi wah lumayan keren sih untuk dari tekstur kali ini. Dan oke, kita bakal lanjut ke sebelah sini. Di sini ada, nah ini juga untuk kayunya, jadi di pinggir-pinggir tuh kayak ada gradasinya gitu. Jadi ada dari gerak terus ke agak cerah gitu. Jadi ini lumayan keren, ini yang paling gue suka dari kayu Minecraft ya. Jadi ya warnanya tuh gradien gitu cuy. Dan di sini ada dari tanamannya biasa aja, nggak ada yang berubah, ini kayaknya masih settingan semula untuk dari tanamannya. Gate it's okay, nggak apa-apa. Dan ya ini kayak gini aja. Nah ini dia untuk dari kayunya nih, kalian bisa sendiri ya untuk kayu tuh, lihat tuh. Jadi dia ada gradiennya, sorry kegebuk. Nah ini untuk dari campfire kayak gini kurang lebihnya. Oke, kita bakal ke sebelah sini. Dan ini nge-lag tuh dari mapnya ya cuy ya. Jadi ya nggak tahu kenapa ini gua nge-lag banget tuh. Oke, kita bakal lanjut. Nah wish wow ini apa cuy? Oke ini ada elytra. Terus gua pengen nyoba elytranya. White ini elytra. Oke, kita bakal pakai elytra, let's go. Oh my god, taruh oke, kita bakal coba terbang. Let's go. Wish, gila ini elytra. Ini elytra berbeda daripada tekstur-tekstur yang selama ini gue review cuy. Ini elytranya berbeda sendiri. Ini lumayan keren sih untuk elytranya sih. Ini lumayan keren sih. Oke, bagus banget ini elytranya cuy. Jadi buat kalian yang suka langsung aja kalian download, untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita bakal lanjut aja nge-review. Jadi di sini ada armor apa tuh? Jeruji, diamond, gold. Bukan jeruji, ini netherite cuy. Dari baru jerujinya. Nah, untuk netherite-nya biasa aja ya, tapi yang lainnya tuh lumayan keren cuy. Diamond juga biasa aja. Dan ya it's okay, nggak apa-apa. Wih, tridentnya di sininya kayak ada lumut-lumutnya gitu cuy, gila. Oke, di sini yang jeleknya tuh ini nih, jadi ngebug gitu ya, ini masih ada bug, tolong di fix. Terus aku bakal coba pakai pump. Yo, ini kalau kita pakai pumpkin ini walaupun ini masih ada item-itemnya, tapi ini nggak apa-apa loh, ini keren loh. Jadi ya kita kalau pakai kepala gitu
layarnya tuh nggak full. Kalau lepas nah full. Set. Keren sih nggak apa-apa. Gue malah suka yang kayak gini cuy. Tuh buset ini jadi. Walaupun nggak itu tapi ya intinya nggak ada mata-matanya gitu. Tapi di sini tuh juga udah lumayan keren cuy dari pumpkinnya ya. Oke ini juga dia udah ngatur full grass ya. Jadi ya full grass kayak gini aja kurang lebihnya. Oke kita bakal lanjut ke sebelah sini. Di sini ada furniture kurang lebihnya seperti ini dan oke ini chestnya dia nggak ada quick off loot-nya tapi nggak apa-apa ini lumayan keren untuk dari teksturnya ini biasa aja ya default yang untuk dari settingannya jadi buat kalian suka tekstur default ya ini wajib di download sih ini juga lumayan ringan dan di sini untuk kasurnya wih ini kasurnya ada bantal lagi ini cuy gila lumayan keren ya dan di sini untuk wall-nya seperti ini kurang lebihnya untuk tampilan wall-nya dan juga batu-batunya cuy oke di sini ada senjata wih ini untuk senjatanya oke not bad oke ini not bad ini senjatanya juga simple tapi juga keren gitu cuy. Jadi buat kalian suka langsung aja download cuy. Karena ya rata-rata kalian suka yang simple-simple gini cuy. Jadi ya ini lumayan keren sih untuk dari teksturnya simple lumayan simple cuy. Dari sini untuk dari pewarnaan untuk main survival juga lumayan keren dari tekstur kali ini. Dan ya di sini ada ketanah-tanahnya, rumput-rumputnya kayak gini aja dan di sini ada efek apinya. Nah, ini dia untuk efek apinya yang perlu diperbaiki adalah efek yang warna merah gitu cuy. Jadi harus digerakin aja gitu. Kalau misalnya api biru digerakin, warna merah juga digerakin ya kurang lebihnya kayak gitu. Oke, lumayan keren. Kita bakal lanjut. Ini ada pot-pot nggak berguna. Oke, segini aja. Oke, ini armor trimnya seperti ini dan ya ini ada gambar-gambarannya seperti ini. Oh iya, di sini gue bakal coba apa tuh kalau misalkan barang-barang di enchant? Jangan barang-barang. Coba kalau misalkan armor di enchant ini efeknya gimana ya? Gue pengen tahu. Soalnya kan belum nyobain cuy. Di sini nggak ada enchantan. Wih, oke, ini lumayan keren ya untuk enchantnya ya. Wih. Oke, ini untuk enchant lumayan keren cuy. Nah, ini dia ini efek enchant yang paling gue suka cuy. Ini simple, elastis, elegan, modern dan juga keren gitu cuy. Jadi ini keren banget sih untuk efek enchantnya kayak gini. Dari sini untuk pedangnya juga, oh my god, lumayan keren cuy. Jadi so buat kalian suka langsung aja kalian download untuk linknya ada di deskripsi dan oke, kita bakalan masuk ke dalam map medievalnya gimana sih untuk tampilan dari map medieval cuy. Let's go. Dan oke cuy, ini untuk tampilan medieval keren banget sih sumpah. Sumpah ini kalau main kalian main survival ini keren sih. Untuk dari shieldnya juga nggak terlalu full jadi lumayan keren tuh. Jadi masih ada tampilan shieldnya tuh ya tuh. Kalau kayak gini kelihatan shieldnya. Dan di sini untuk dari tampilan medieval juga lumayan keren loh. Sumpah ini simple banget. Ini simple ini juga ringan cuy. Nah kan, wah gila. Kan gue bilang apa ini tuh keren cuy. Tuh wah gila sih. Ini buat kalian yang suka langsung aja kalian download tuh teksturnya ini juga keren banget buat main medieval dan oke buat kalian suka langsung aja download untuk linknya ada di pin komentar di deskripsi dan oke kita bakal lanjut ke dalam map ke dalam tekstur pack yang kedua cuy. Let's go. Oke cuy, di sini kita udah masuk ke tekstur pack yang kedua dan ya lagi-lagi kita bakal ngesoges tekstur pikang pack gitu cuy. Dan di sini untuk dari tekstur si pikang pack ini udah nyentuh ke versi 5 dan ya ini untuk tekstur tuh lumayan keren ya. Ini salah satu tekstur kesukaan gua kalau misalkan kita main survival gitu cuy. Jadi ya ini lumayan keren banget sih untuk dari tekstur pikang pack dan di sini ada deskripsi a pack for true webs tekstur pack modifikasi vanilla campur ya 16 dan juga 32 by pikang plus graphic pack. Grafik pack kapan cuy? Dan sini untuk size-nya cuma 32,7 MB doang dan sini kalau kalian klik, di sini ada logo pengaturan kalau kita klik. Nah, di sini ada tampilan UI. Jadi sini kalian tinggal pilih ada oh sunset pickang 2.0, di sini ada bonus fitur transparan dan di sini ada ya sunset UI dan sini kita bakalan pakai yang default aja cuy, blue UI. Dan di sini ada deskripsi kalian bisa baca sendiri campuran fondant stream cuma elemen wibu. Oke, yang bertujuan untuk mengubah tampilan Minecraft tanpa perlu mengerit terlalu banyak tekstur. Oke, di sini kita di tekstur pickang pack ini tidak mengubah tampilan Minecraft ya, maksudnya mengubah tampilan Minecraft tapi tidak terlalu banyak gitu, jadi lumayan keren gitu buat kalian suka default. Banyak hal yang diganti loh, mulai dari simple seperti warna rumput yang lebih hijau, tekstur blok yang bervariasi, penambahan mulai 3 daripada item, pewarnaan ulang sampai yang ekstrim seperti creeper dan strider yang kalian gak lihat. Oke. Sepertinya ini kita bakal ngecek scraper dan juga stridernya cuy. Oke, hal-hal yang baru di pickup 5.0 mengganti nama arit menjadi celurit. Oke, celurit, siap. Beberapa perbaikan salah ketik. Oke, menghilangkan masalah error. Oke. Perubahan utama menampilkan celurit berlian menampilkan Christmas Forest memperindah tampilan Christmas Forest. Siap, menampilkan blok-blok yang mengkilap diamond block. Oke. Penambah blok-blok yang mengkilap. Oke. Memiringkan bantal pada bed. Oke, membuat guardian menjadi hiu. Oke, mengubah lukisan menjadi gambar-gambar wibu. Oh, mantap nih. Perubahan teknis, penambahan versi compiler.
Ya pokoknya gitu aja, kalian bisa baca sendiri ya. Gue malas banget baca dan di sini udah tampilannya seperti ini ya, karena kita memilih Blue UI. Dan di sini udah tampilan lobbynya seperti ini cuy. Dan oke, di sini kita bakal langsung aja review teksturnya ke dalam world, review teksturnya cuy. Let's go. Oke cuy, di sini gue udah masuk di dalam world review teksturnya, dan ya langsung aja kita bakal nge-review untuk tekstur CP Compact versi 5 ini. Dan so oke, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, ini untuk tampilan dari PK Compact yang paling gue suka tuh ada efek kabut-kabutnya gitu. Jadi ya memperindah tampilan survival kalian gitu cuy. Jadi gila ini keren banget ada kabut-kabut gitunya ya. Oke, kita bakal lanjut ke bawah sini dan ya let's go. Di sini ada ini masih normal aja seperti tekstur sebelumnya. Dan di sini ada baunya seperti ini, dan ya kalian bisa lihat sendiri tuh teksturnya si PK Compact yang lumayan keren menurut gue cuy. Di sini juga untuk efek apinya juga keren walaupun low fire, tapi ini untuk tampilan efeknya tuh lumayan keren banget ya tuh. Tuh kalian bisa lihat sendiri dari segi pewarnaannya juga lumayan keren. Oke, di sini ada spyglass kalau kita pakai. Wih, itu ada logo anime cuy. Wih, ini yang ada di deskripsi tadi. Tadi di sini untuk gambarnya di anime gitu. Mantap. Tapi di sini sayangnya tidak ada yang seksi cuy. Minimal kas yang seksi lah. Ngapa kayak gini semua cok? Next update harus yang seksi ya. Oke, kita bakal lanjut ya ke sebelah sini. Di sini ada ya gini aja. Terus kita bakal coba ke sini. Oke, ini tuh airnya udah bening banget sih. Jadi ya, so buat kalian suka pecinta perenang ya, pecinta berenang, atlet berenang, ini wajib banget kalian download untuk tester ini cuy. Waduh, oke, kita bakal lanjut ke sebelah sini. Dan ya. Oke, di sini sedikit info tambahan kan, di sini di bagian kepala kita kan ada darah. Nah, kenapa di sini kita di mob-mobnya kenapa nggak dikasih darah sekalian aja cuy? Jadi ya lebih keren aja gitu cuy. Jadi yang di mobnya dikasih darah, kita juga dikasih darah gitu cuy ya. Oke, kita bakal lanjut ke sini. Nah, ini dia. Ini yang dia maksud, jadi celurit gini ya cuy. Wih, jadi ini diamond sword-nya jadi celurit gini cuy. Wih, gila ini keren dong. Ini keren. Ini juga jadi celurit cuy. Wih, gila. Oke, kita bakal lanjut ke sini. Jadi ya, sini untuk bagian tools-toolsnya kan bisa sendiri lah ya. Dan di sini untuk efek bang, ini untuk efek kencana ganti dong bang ya. Untuk efek kencana ganti bang, jadi jangan kayak gini bang ya, harusnya yang lebih elastis, modern, elegan, dan juga wonderful gitu ya. Nih ya sebenernya ya menurut gua ganti aja sih ya, itu menurut gua. Dan wih, ini dia, ini adalah anime. Wih di ya, oke. Kurang lebihnya kayak gini yang ada di putus shieldnya. Wah, ini keren sih. Dari sini untuk efek-efek partikel dan ya untuk apa hit-hit-hitnya. Ini dia untuk anime-anime sayang ya. Oke, kita bakal lanjut ke sini. Di sini ada udah full grass, dan ya di sini ada ors-ors. Nah, ini dia untuk ors-orsnya yang dia bilang ini mengkilat ya tuh, ada yang mengkilat gini cuy. Sertus. Gila, ini keren sih, ini keren. Dan di sini udah bagian tumbuh-tumbuhan kayak gini kurang lebihnya. Oke, di sini untuk efek pumpkin. Kalau kita pakai pumpkin, let's go. Nah, untuk pakai pumpkin, ya dia keren sih. Untuk pinggir-pinggirannya agak gelap, tapi lumayan keren. Oke, kita bakal copot aja, kita buang. Dan ya ini udah bagian tanamannya juga lumayan keren. Dia udah ada bunga-bunganya gitu. Dan di sini untuk apa tuh kayu-kayunya kurang lebihnya seperti ini cuy. Waduh, ini lumayan keren sih untuk kayu-kayunya. Oke. Kita bakal lanjut sebelah sini. Dan sini untuk kayunya, nah ini dia yang gue suka nih untuk kayunya. Di sini agak bulat gitu dan sini ada retak-retaknya, jadi ya lebih keren aja gitu cuy. Dan di sini ada udah dikasih gradien gitu cuy, gradiasi. Dan di sini untuk fansnya juga keren banget cuy. Wih, ini untuk fansnya keren sih, oke, kita bakal lanjut sebelah sini. Oke, nih untuk batu-batunya biasa aja ya, untuk batu-batunya. Oke. Wih, nih wanjoy. Gue ngerti. Jadi yang ditandain dia kayak gini tuh apa sih? Oh ya kan? Jadi yang ditandain dia kayak gini tuh, jadi fungsinya tuh blok ini tuh bisa jatuh gitu. Ini kan sand sama gravel, jadi ya jadi hati-hati gitu sih kalau ada blok ini. Wah gila ini keren banget, dia berguna banget sih. Oke, kita bakal lanjut ke sini. Sini ada armornya juga sama aja. Oke, di sini ada, wih ini amethystnya menjadi RGB. Buat kalian yang alergi RGB jangan download sih. Oke, kita bakal lanjut ke sebelah sini. Di sini ada kasurnya ya. Wih, oke, untuk kasurnya diubah ya, untuk dari bednya jadi jadi segitiga gini, tapi ini main keren sih. Oke, ini keren banget nih untuk kasurnya, keren. Kalau bisa sih gambarnya diubah jadi anime. Karena kita semua adalah anime. Oke,
Oke, kita bakal lanjut. Ini ada keretanya kayak gini kurang lebihnya. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri untuk dari bagian furniture-furniturnya cuy. Sini untuk chestnya juga udah gak ada quick move loot-nya, karena katanya dia tuh kita perlu klik dua kali aja udah tertata rapi untuk dari barang-barang cuy. Oke, kita bakal lanjut ke sini. Di sini ada bagian ya netherite. Oke. Oke, di sini mungkin kita bakalan oh iya, di sini untuk ada efek animasinya juga ya. Tuh, wis gila, ini ada mobilnya juga. Dan oke, kita bakalan lanjut aja masuk ke texture pack yang masuk ke dalam world review yang ada mobnya cuy. Let's go. Oke cuy, di sini gue udah masuk dalam reviewnya dan ya langsung aja kita bakal review dari tekstur si Pikang Pack ini. Nah, ini dia tuh kurang lebihnya seperti ini lu dari tekstur Pikang Pack untuk dari bagian mob-mobnya. Oke, tidak ada ngebug untuk bagian mob-mobnya, aman semua, aman sejahtera. Dan ya ini oke, ini diubah ya. diubah ya. Oke, kita bakal lanjut. Nah, ini dia nih untuk dari ininya diubah jadi hiu tuh, bener banget kata dia cuy. Jadi ini ada guardiannya jadi hiu. Gila, hiunya ngeri banget cuy. Gila, ini juga nih untuk anak-anak jadi hiu, ini juga cocok banget buat jadi hiu cuy. Dan di sini ada bagian hewan-hewannya juga udah pada diubah. Kalau misalnya sendiri untuk hewan-hewan yang udah diubah, dan di sini untuk dari telur-telurnya itu udah diubah juga cuy. Nah, ini dia untuk telur-telurnya. Jadi kalian bisa membedakan telur mana yang keren dan juga telur mana maksudnya telur mana yang udah ada gambarnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya nyari mob tidak kesusahan gitu cuy. Oke, kita bakal lanjut ya kayak gini aja. Dan ini dia. Ini adalah creepernya menjadi anime gini cuy. Gila. Oke, ini ada tikus. Strider itu yang kayak gimana? Terus gua pengen cari strider dulu cuy. Strider. Oke, strider. Woi. Oh, oke, ini ada di lava, ada di sini. Let's go. Oke, cuy. Nah, ini dia. Woo! Stridernya jadi cewek, cuy. Tapi serem anjay. Enggak ada kawaii-kawainya pisan. Bagusan creeper, cuy. Tapi anjir, serem juga ya. Dia berarti kakinya wah anjir, serem. Woi. Oke, ini juga kalian bisa lihat sendiri ini. Ini siapa sih ini? Pigman Epiglin ya. Jadi cewek gini, cuy. Anjir. Ini juga ada opainya, coy. Segitiga ya opainya. Waduh, ini suaminya, ini emaknya, coy. Ih, gila ini. Apa sih? Tolong. Dan ya, ini untuk dari withernya ada juga ini gasnya, coy. Ini BTW untuk gasnya tuh mukanya tuh serem banget ya. Untuk gasnya mukanya serem banget, tapi dia nggak mau diliatin gitu. Malu gitu kayaknya. Malu banget tuh. Tuh lihat apa ya? Bibirnya nyampe kayak gitu, cok. Oke, kita bakal lanjut ke sini ya. Oke, di sini ada ya gini aja sih. Ini juga nggak ada yang diubah ya, biasa aja. Nah, ini ya oke, mungkin oke cuy, mungkin gue bakalan langsung aja cek ke dalam map medievalnya apa aja sih yang diubah cuy. Let's go. Oke cuy, di sini gue udah masuk ke dalam war reviewnya dan ya kurang lebihnya gini banget ini untuk dari tekstur si Pikang Pack. Ini keren banget, emang paling keren untuk dimainkan di mode survival cuy. But ya ini keren aja gitu cuy. Nah, ini juga ada kabut-kabut gitu cuy. Gila, keren banget, gila cuy. Dan sini kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan misalnya di desa kalian tuh, kamu bisa sendiri di sini untuk pohon-pohonnya juga, leaf-leafnya juga ini udah keren banget. Dan juga untuk dari kayunya juga, yang paling gue suka itu kayunya. Dan juga untuk tampilan dari main survivalnya, dan ya ini keren banget, apalagi kalau kalian lagi di hutan seperti ini ya. Ini keren banget. Dan juga di sini udah dikasih animasi gini ya, ini keren banget. Dan buat kalian suka langsung aja kalian download, dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga like biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar texture pack. Dan see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.